Kasih kerana menjaga dan menjaga keselamatan kita semua. Saya memang sama-sama dengan tuan-tuan dan puan. Ini laporan bersepadan semula oleh FTR. Tetapi apa nak kata nak funny tak funny, apa kenapa tak lebih buka letak atas meja kami tapi tak boleh buka. Embargo satu hal tak apalah. Nak buka tali pun tak boleh. Apa yang masalahnya kalau kerajaan letak pada ahli-ahli parlimen, ahli wakil rakyat, tak boleh ke kita bacakan dulu apa yang nak disembunyikan. Jadi hari ini memanglah kata okey sampai hari ini embargo. Hari ini boleh buka tapi kita dah minta ketika dah tukar ruling dalam masa setengah jam kita boleh baca, kita boleh tengok bagaimana SPR membuat laporan ini. Dan kenapa kita membantah? Kerana ada kebincangan-kebincangan dan tidak keterusan yang berlaku. Kita tidak mahu pilihan raya ini hak tiap-tiap rakyat mengundi diselewengkan. Sebab itu kita ada bersih. Kita orang Malaysia ni baik-baik belaka. Betul tak? Kita tidak mahu kacau-kacau, tak ada. Tambah saya ni. Dia panggil saya grandmother lah, apa kan wai. Kenapa nak susah-susah kerana negara kita, tanggungjawab kita. Kita lah rakyat Malaysia, betul tak? Betul. Jadi inilah yang kita protes. Kita datang ramai-ramai. Ramai ni muka-muka ni hari Rabu pagi ni. Banyak kerja lain nak boleh buat. Tetapi inilah hak kita mengundi. Inilah masa depan kita bersama. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, bila lagi raya ni sampai begini? Dah lama dah. Anak-anak dekat habis, tarikh luput dah. Expiry date dah coming for this government. Jadi kita lah rakyat, pengundi-pengundi, mestilah buat satu tegasan, satu tindakan untuk kita sama-sama menentukan pilihan raya umum akan datang ini. FDR tidak kaf-kaf buat gerrymandering semua-semua untuk memenangkan